Geger sahabat Syahrini sudah merapat ke Luna Maya, netizen heboh singgung soal karma, makan teman lagi hits. Syahrini dan Luna Maya merupakan dua sosok artis yang selalu menjadi sorotan netizen. Mereka berdua kerap mempunyai teman dan sahabat baik di dunia artis maupun pembisnis, bahkan dari lingkungan sosialita. Bila Syahrini tengah sibuk menemani sang suami berbisnis, Luna Maya justru sibuk bertemu dengan para sahabat dan teman-teman baiknya untuk urusan bisnis maupun sekedar kumpul biasa untuk menambah relasi. Kabar mengejutkan justru datang dari Luna Maya karena belum lama ini ia mengunggah pose kebersamaan bareng sosialita papan atas. Setelah diketahui identitasnya ternyata sahabat dekatnya Syahrini. Akun Instagram @chongliwillneverdie mengunggah ulang postingan di mana Luna Maya tengah membagikan foto kebersamaan bareng sahabatnya Syahrini. Duar meledak hampir 70% berbalik arah ke Moon, tulis akun tersebut pada postingannya. Dalam foto yang diunggah nampak Luna tengah bersama dengan sahabat Syahrini yang ternyata dari kalangan sosialita papan atas yang bernama Nina Kaginda. Luna dan Nina Kaginda kompak mengenakan baju atasan berwarna hitam. Mereka berdua nampak seperti teman dekat yang sudah lama dekat. Sebelumnya Syahrini dan Nina Kaginda sudah berteman lama. Mereka berdua sering pergi tur keliling Eropa menggunakan pesawat jet pribadi. Syahrini dan Nina Kaginda memiliki hobi yang sama, sering koleksi tas maupun sepatu bermerek mahal yang harga hingga miliaran rupiah. Sebelum menikah dengan Reino, Syahrini banyak menghabiskan waktu dengan Nina Kaginda, baik berbisnis maupun liburan mewah keliling dunia. Namun lama tidak berjumpa dengan Syahrini yang sering menghabiskan waktu dengan suaminya, rupanya Nina Kaginda saat ini memilih Luna Maya sebagai temannya. Mending berteman dengan bulan dan bintang-bintang daripada berkumbang di lembah nista, kata akun tersebut dikutip oleh hoops.id. Unggahan foto Luna Maya tersebut bareng sahabat Syahrini yang diposting ulang akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari netizen, terbukti dari banyaknya tanda suka dari 449 orang. Kebanyakan netizen tidak menyayangkan jika sahabatnya Syahrini banyak berubah haluan mendekati Luna Maya. Lantas mereka singgung soal karma makan teman lagi hits. Mantan teman semakin meroket, ayo dikit lagi arus circle pertemanan LM bakal ketemu kokode ini. Bukan mepet ya, kalau udah ke circle mah gampang aja ketemunya, ujar netizen. Tabur tuai lagi hits, ujar netizen lainnya. Sebagian netizen ada juga yang menuliskan komentar dan mencibir Syahrini tidak pernah punya teman. Beda dengan Luna Maya yang kerap kali dikelilingi oleh para sahabat. Perasaan si cebol dari dulu gak punya teman artis deket. Beda sama Moon, sohib geng artisnya banyak, ada geng menteri, ada arisan cendol. Kalau si cebol ngintilin Kermit kemana-mana, sampai Kermit meeting aja ditungguin, sahut netizen. Reino Barak dan Syahrini resmi bercerai, kini lamar Luna Maya. Belakangan isu perceraian Syahrini dan Reino Barak hingga diusir mertua semakin santer dikabarkan. Di tengah isu perceraian ini, suami Syahrini, Reino Barak juga dikabarkan mendekati Luna Maya lagi. Dan tak hanya itu, Reino Barak juga dikabarkan diam-diam telah melamar mantan kekasihnya tersebut. Isu Reino Barak melamar Luna Maya muncul setelah kanal YouTube Seleb TV mengunggah video berjudul Gerah Hati Terlantarkan Syahrini, Reino Barak Diam-Diam Lamar Luna Maya. Menurut narasi dalam video, isu tersebut mulai menyeruak setelah keluarga Reino Barak dikabarkan mendekati Luna Maya lagi. Salah satunya sepupu Reino Barak yang juga anak dari Surya Paloh diketahui mengikuti akun Instagram Luna Maya, tetapi tidak dengan akun Instagram Syahrini.
Terlebih ada salah satu akun sepupu Reino Barak yang memfollow akun perempuan 39 tahun itu. Sepupu dari Reino Barak dan anak dari Surya Paloh itu ternyata sudah berteman dengan akun Luna Maya. Tapi anak Surya Paloh tidak memfollow akun Syahrini, kata narator dalam video. Hal itu semakin menguatkan isu bahwa Reino Barak sedang mendekati Luna Maya lagi dan hendak melamarnya. Faktanya Reino Barak masih berstatus sebagai suami Syahrini sampai detik ini. Bahkan pelantun lagu Sesuatu itu masih mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya di Instagram. Selain itu, video itu juga hanya menggabungkan beberapa foto dan potongan video Syahrini, Reino Barak, dan Luna Maya. Tidak ada keterangan langsung dari ketiganya selain penjelasan dari narasi dalam video tersebut. Artinya video yang mengabarkan Reino Barak diam-diam melamar Luna Maya itu tidaklah benar atau hoaks. Tanpa selai kain di badan, foto syur Reino Barak disebar Syahrini. Netizen pamerin tuh hasilnya bukan? Syahrini semakin menjadi bahan olok-olokan belum lama ini perihal foto Reino Barak di media sosial. Sedang berendam, Syahrini nekat memfoto Reino Barak yang sepertinya tanpa selai kain di badannya. Berada dalam satu ruangan sauna di Jepang, Reino Barak tak sadar dirinya difoto Syahrini dari arah belakang. Seakan bangga, Syahrini mengunggah foto syur Reino Barak itu melalui akun Instagram miliknya. Dalam hitungan sekejap, foto syur Reino Barak itu dihingga banyak akun gosip. Kata-katanya mesum abis, tulis dalam akun @Jowie Will Never Die. Unggahan foto syur mantan pacar Luna Maya ini pun akhirnya makin ramai setelah banyak dikomentari netizen. Pamerin tuh hasilnya, bukan itunya, percuma pamer kemesraan dan ritualnya, sindir Misu FG. Lagi mandi di foto ODGJ kali, kata Eka Nyatia. Kasiannya isinya pengakuan muluk, padahal kenyataannya jauh putur mamila. Sebelum foto shoot ini, Syahrini juga unggah adegan kemas tangan dengan suaminya itu saat berendam di kolam. Dan padaku, penyanyi kelahiran Sukabumi ini sepertinya belum percaya diri dengan berbagai unggahan foto dia dan juga suami. Walaupun tak sedikit Syahrini dan Reino Barak tuai sindiran pedas karena foto tersebut.